Belakangan ini kedekatan Livi Renata dan Verrel Bramastra menjadi sorotan. Hal ini terungkap ketika mereka berdua bergandengan mesra di acara ulang tahun adik Verrel, Adhala Naufal, pada Minggu 28 Agustus 2022 lalu. Dalam video yang beredar terlihat Verrel dan Livi datang bersama menghadiri ulang tahun Adhala. Mereka terlihat kompak mengenakan baju berwarna hitam. Rumor kedekatan mereka membuat gempar netizen. Tak hanya kebersamaannya, netizen menyoroti penampilan mereka yang dianggap mengenakan busana berlebihan. Namun, kini terlihat video yang menunjukkan detik-detik Verrel bertemu dengan Natasha Wilona, mantan kekasihnya, datang menghadiri acara syukuran rumah baru milik Verrel. Dalam video viral tersebut, Livi Renata terlihat duduk di pojokan saat Natasha Wilona datang dan disambut hangat oleh keluarga Verrel Bramastra. Momen video tersebut menjadi viral di sosial media dengan menggandeng 7,5 juta jumlah tayangan. Wilona terlihat anggun mengenakan pakaian semi-formal berupa blazer biru putih yang dipadukan dengan rok berwarna putih. Rambut panjangnya yang diurai menambah kesan anggun pada dirinya. Terlihat ibu Verrel Bramastra, Vena Melinda, memboyong Natasha Wilona untuk bertemu dengan kerabat-kerabatnya. "Hai, sayang," ucap Vena Melinda kepada Natasha yang begitu akrab. "Wilo, kasih selamat Verrel dong rumahnya," ucap Vena Melinda lebih lanjut yang meminta Wilona memberikan ucapan selamat dan harapannya untuk Verrel. Vena Melinda nampak sangat senang dengan kehadiran Natasha Wilona. Ia kemudian mengajak Natasha Wilona untuk masuk ke dalam vlognya dan meminta Wilona menyampaikan harapan untuk anaknya, Verrel. "Congratulations Verrel, makin sukses. Semoga ini menjadi awal mula dari kesuksesan kamu," ujar Natasha Wilona yang kemudian diaminkan oleh Vena. Lebih lanjut Natasha Wilona mengungkapkan harapan dan doanya kepada Verrel dalam video yang telah diunggah oleh akun TikTok bernama Zianfuru. "Halo, aku Natasha Wilona mau ngucapin congratulations buat Verrel untuk rumah barunya. Pokoknya all the best for you dan seneng ngeliat kamu bisa sesukses sekarang, bisa bikin semuanya dengan usaha sendiri, kerja keras sendiri. Pokoknya doa terbaik buat kamu selalu," ujar Natasha Wilona. Sontak netizen membanjiri kolom komentar dengan berbagai macam tanggapan yang dilontarkannya.